Cara membuat rangka layangan teman-teman, inilah langkah-langkah cara membuat rangka layangan teman-teman ya. Dirakit dari bahan rangka bambu dan diikat-ikat ya. Ini di atasnya diikat seperti ikan lele. Dan kertasnya kita beli, harganya berapa harganya tadi kemarin Niko? 1.500, murah banget teman-teman ya. 1.500 satu, di sini pakai dua kertas layangan yang habis sudah dibeli dari toko layangan ya. Nah, ini bentuk rangka layangannya nanti diaplikasikan, ditempelin, sore nanti kita tes coba ya. Insya Allah udah jadi sore. Inilah proses langkah step demi step merakit rangka layangan ya. Rangka layangan tradisional dari Pulau Lombok. Enggak dibeli layangannya, dirakit sendiri ya. Kita bahan-bahannya ini ada bambu sama benang, ada karter sama kertasnya ya. Kita lihat rangkanya. Ya, ini rangkanya yang lagi dirakit sama Niko. Coba lihat ke sini rangka layangannya, Didik. Nah, ini rangka layangannya, ini ada ekornya juga ini. Mudah banget bisa ditiru dan kita bisa praktekkan di rumah cara membuat layangan tradisional manual pakai tangan ya. Sangat sederhana banget, bahannya cuman dari bambu, benang, siapkan cutter, siapkan benang, solasi dan lain sebagainya ya. Jangan lupa kertasnya, kertas koran juga bisa, tapi di sini pakai kertas khusus layangan yang dibeli 1.500 harganya ya. Daripada beli biasanya tidak bisa kita modifikasi sesuka hati kita. Kalau ngerakit sendiri ini bisa kita bentuk dari ekornya sampai ujungnya, besar layangannya, dan kita bisa modifikasi sendiri kalau kita ngerakit sendiri layangannya ini ya. Mudah banget, bisa kita pakai rangka lidi juga bisa, tapi kalau lidi ini kurang kuat ya, lemes, tidak ada tarikannya. Kalau pakai rangka bambu dia agak kuat sedikit, untuk tarikannya itu kena angin bisa kuat sedikit. Nah, ini lagi dirakit pelan-pelan, perakitannya itu sangat sederhana banget ya, cuman diikat-ikat, digosok ujungnya itu dicoek-coek begitu ya, untuk dimasukin benang untuk di tepinya gitu. Apa namanya dicuek-cuek? Ya nggak tahu katanya Niko ini. Layangan tradisional rakitan manual dari Niko Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Daripada beli, mendingan ngerakit sendiri. Lebih kuat. Mudah banget cara bikinnya ini ya. Cuman hanya dikait-kaitkan benang pinggirnya saja, dikait-kaitkan gitu, ndak usah kita lihat jadinya apa ya, cuman ini step demi step langkah perakitan rangkanya aja ya. Gampang banget kok cara mengaplikasikan kertasnya ini, tinggal ditempelin aja, dilem sama cocok-cocok obat nyamuk, udah jadi kok. Nah, ini kita bisa lihat cara merakitnya ini, sangat simpel dan mudah. Benangnya digulung-gulung di ujungnya, habis digulung-gulung, dilingkerin begitu di bagian tepi-tepinya, dari sudut ke sudutnya itu ditemukan. Nah, ini langkah step langkah cara merakit layangan bikinan manual sendiri ya. Ini di bawahnya ada ekornya juga, dibikin ekor. Sesuka hati bisa kita rangkai sedemikian apa kita suka ya.
Oke, inilah cara perangkaian rakitan rangka layangan. Thank you, terima kasih.